Halo, selamat sore guys. Kali ini aku coba jadi normal kayak orang-orang. Sekarang kondisinya di lapangan Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Aku lagi ngajakin anakku. Say hello. Dada. Dada. Halo. Hai, ini namanya Rui. Nyore nih, gerimis-gerimis tapi minumnya es semua, es jus pokat sama kopi. Koe ono istriku tercinta, cantik ya, kayak orang Jepang, bintang film bokep kali. Ini sore kondisinya kayak gini, gerimis, jarang-jarang keluar ya. Jadi momennya ngajakin anakku, sepi banget guys sore ini karena cuacanya gerimis. Di sini menunya apa yang terkenal paling seblak ya. Cuman itu sih paling, aku nggak tahu sebelah itu masaknya kayak mana, cuman pesennya tuh kayaknya kok lama bener sampai jadi. Ini tempat nongkrong apa ya, ya APG sama keluarga-keluarga baru juga boleh lah, siapa aja yang nongkrong kerasa di sini. Rata-rata sekarang banyak apa ya, lapangan yang disulap jadi untuk tempat nongkrong kayak gini ya. Ini kondisinya guys, sederhana banget. Di sana ada dua pasang enak enak nggak itu, apa rasanya, manis ya. Punya ayah tadi maunya pesan kopi panas, malah dikasih es ya, ditambahin gula, manis betul. Terlalu pendek. Tahu nih, masih nungguin pesanan sebelah. Ada sebelah, sebelah. Suasananya asli. Ambil nih, asli. Hujannya makin deras. Aduh, hujannya makin deras, makin basah kursiku. Aduh. Mama pindah ke sini. Nah, ini matang juga, guys. Seblak, soblak. Yang goyang-goyang yang nanti jatuh semua. Kok rasanya kok panas tenang ya, Bil? Pedes enggak? Ya lumayan. Enggak terlalu pedes. Di sini gara-gara telur ya. Dikasih kali, dikasih aci kali ya. Kan jadi kental gini. Bukan aci, maizena paling. Maizena itu apa? Pun jagung. Sendokmu nunggu itu.
ini namanya seblak, ini apa ya, nggak ada ceker, bukan seblak ceker berarti. Kayaknya kayak cacahan makanan kuda ini guys, tapi ya lumayan sih rasanya. Ini. Kuahnya ini memang menggugah selera makan sih kalau aku. Oke lah, sampai sini dulu ya, selamat makan. Selamat makan siang.